Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu muda. Mama muda, Pak. Mama muda. Ya, pada sore hari ini pemirsa kita ngobrol-ngobrol santai dengan apa? Mbak-mbaknya yang ada di PPTK Gambung. Kali ini kita berbicara mengenai masalah yang lain, bukan mengenai teh, tetapi mengenai makanan khas. Aduh. Ya, tentunya ini ada yang mewakili Mbak Sita dari Palembang, kan? Oh ya, sempat Pak lama di sana saya. Oh, berarti pas pertanyaan saya ini. Oh gitu. Wah, pas ini. Apa ini? Mbak Disa juga jejak digitalnya ada dari aduh, dari mana nih? Dari mana ya? Gimana, Pak? Jejak digital. Oh. Melu-melu aku. Kalau kemudian dekatnya Palembang, jejak digitalnya Mbak Restu juga ada dari Padang. Waduh, Pak. Nah, ada hubungannya. Oke. Jadi ya, jadi saya itu kan gini. Senang sekali makan ini pindang, Pak. Pindang. Tahu kan pindang? Tahu, Pak. Ya, makanya ini kalau Mbak Nisa kan dari Sunda, tentunya kan pindang Sunda sama pindang Palembang itu beda. Beda, Pak. Beda kan? Beda. Rasanya. Beda. Ini kalau pindang apa? Pindang Palembang itu bentuknya gimana, Mbak Sita? Seingat saya dulu juga hobinya makan pindang Palembang. Tapi pindang Palembang itu berkuah, Pak. Bedanya kalau di sini dia sayuran pindang kayak gitu. Jadi dia rasanya ada kayak kunir-kunir ya, warnanya kuning, agak kuning. Ya? Kadang ada dikasih kecut-kecut sedikit gitu, mungkin dari nanas kayak gitu atau belimbing buluh ya kalau nggak salah ya, itu seingat saya. Tapi bahannya nggak harus ikan gitu, tapi bisa ayam, ikan bisa ikan patin, Pak. Ikan patin pindang baung. Waduh, ya ini enak banget, Pak. Di sini jarang ya, Pak. Nanti ngecas anaknya. Nggak ada, Pak. Ikan pindang baung, ikan patin itu yang mantap. Kemudian ada apa ya, ada apa, sayur kemanginya kalau nggak salah ya. Pak, ini pas banget menjelang buka, Pak. Kalau pindang Sunda itu identik sama ikan. Ya, ikan. Kalau pindang Palembang itu kan bisa pindang daging. Kok tahu aku ya? Pindang tulang. Tapi kalau di sini itu identik sama ikan, tapi tidak berkuah, Pak. Jadi dia kuahnya tuh sampai surut gitu. Saat. Oh, pindang yang di Sunda ini bukan kayak gitu ya, deh. Apa yang kayak di apa kayak istilahnya tuh diasinkan gitu. Oh, kayak macam-macam pindang. Ada yang bandeng. Iya, ada yang diasinkan terus digoreng, Pak. Ada juga yang kalau ikan mas itu dia di ini, Pak, kayak di presto sampai airnya habis. Asat ya. Ya, dan itu tulangnya bisa dimakan. Iya. Itu pindang kayak presto. Pertanyaannya kan bedanya kalau tadi kan ikan patin atau ikan baung, tapi kalau ini ikan mas ya kan? Ikan mas, kalau yang diasinkan ikan bandeng, jadi banyak pindang bandeng, Pak. Salem, ikan salem juga ada, yang dipindang salem, pindang bandeng, terus pindang tongkol, Pak. Waduh, pindang malaru juga enak, Pak. Aduh, ini mudah, kayaknya mudah. Kita masuk itu deh. Masih jam 2 loh, Pak. Coba kita tes mana yang ini, saya punya share gambar ini. Nah, mana pindang yang apa? Wah, Bapak udah riset nih kayaknya perpindangan. Nanti kita dites nih, Ibu-ibu enggak pernah masuk pindang. Ketahuan, Pak. Waduh. Sudah kelihatan, Pak. Ini pindang Palembang. Pindang Palembang kalau ini. Iya, ikan patin itu, Pak. Waduh, ikan patin. Iya, enak itu, Pak. Wah, ini Pak. Sebenarnya Pak kerja kelucuan. Pak. Iya, Pak. Ada apa ya ini?
ada kemangi, daun bawang, tomat, kadang ada sedikit belimbing apa nanas ya atau belimbing bulu. Seger banget tadinya dari mengira sih panas Pak. Cabe ya gitu. Wah. Aduh Pak, ini nanti kalau kepengen itu gimana Pak? Enggak ada pindah Palembang Pak. Jauh Pak. Iya. Seger banget lah. Iya. Pindang patin. Cantik. Apa ini Mbak? Ini kok, yang ini Mbak. Nah, itu pindang Sunda Pak. Pindang Jawa kali ya. Di Jawa ada enggak ya? Pindang Sunda kan kalau kayaknya kebanyakan Sunda sini. Sunda. Tapi ini yang ikan mas Pak yang tadi saya bilang yang di presto. Yang udah asin ya? Ya. Ada berasa. Ada manisnya ya? Di ada manisnya juga. Ya. Dia lebih ke arah kayak gula merah, di sini tuh jahe gitu. Kok kayak gini digoreng? Iya, seperti ini. Enggak, ini tapi goreng presto empuk langsung dimakan. Aduh, greget-greget. Sinyal Pak. Ikan mas. Apa? Iya. Jadi kalau Mbak Restu pilih yang mana ini? Mbak Restu pilih yang mana? Pindang yang saya kayaknya lebih suka yang itu Pak, Sunda Pak. Oh yang ini? Yang lembut. Saya juga lebih suka yang Sunda. jadi saya biar adil saya yang Palembang. Semua masakan Indonesia yang enak. Kalau suruh milih. Bapaknya berhenti. Pak. Apa? Wah, ya. Ini bisa bikin ini. Di presto dulu ya ini ya, Dek? Di presto dulu, Mbak. Kayaknya enak, enak itu. Dikukus gitu. Oh, itu banyak jual di itu. Ya, jangan dimatiin sama Telkom ya. Pak. Bapak ya. Tetap jalan tuh, Dek. Kita kan bilang bapak kayaknya dimatiin. The recording has stopped. Ya gagal gara-gara ngeliat ikan sudah.